Maraknya aksi pembusukan terhadap para calon kepala desa oleh lawan politik di media sosial dapat menjadi pemicu kericuhan dalam pilkades serentak di Kabupaten Bandung. Untuk itu, Kepolisian Resor Bandung akan membentuk tim cyber patrol yang nantinya akan bertugas mengantisipasi penyebaran isu yang menyesatkan atau berita hoax yang menyudutkan salah satu calon. Selain itu, tim cyber patrol juga akan bertugas memberantas maraknya praktek perjudian saat pilkades serentak nanti. Karena dalam setiap ajang pilkades, marak praktek perjudian yang seringkali membuat suasana jadi tidak kondusif. Sel yang harus kita amankan ke depan, yang pertama nanti 3 hari pelaksanaan kampanye, kemudian pelaksanaan pungut dan hitung tanggal 26, masing-masing sudah kita persiapkan. Ada sekitar kampanye, dari Polri ada sekitar 975 personil, dari TNI ada sekitar 400 personil, ditambah dengan nanti Linmas setiap desa ada 20 personil, jadi total sekitar 1.500 personil yang untuk kampanye. Dengan dibentuknya tim cyber patrol tersebut, diharapkan dapat mewujudkan suasana aman, nyaman, dan damai selama proses pilkades serentak tersebut serta dapat berjalan sukses tanpa ekses. Rezitia Prasaja, Bandung TV.